guys Jadi ini adalah charger uh, non or, non official dari Mini 3, DJI Mini 3, guys. Ini ada 4 output buat baterai ya. Ini belum kepasang. Ini kita lagi ngecas untuk baterai DJI Mini 3. Oke. Okay. Nah, untuk ini ada dua colokan lagi, yang satu buat ngecas uh, ini apa nya yang satunya kosong bisa buat ngecas baterai atau HP ini kita sambungkan langsung dari listrik seperti ini nah ini form mini 3 ini harganya bisa teman-teman cek di bagian deskripsi nah ini sudah ada lubang ventilasi nanti kalau ini sudah penuh maka indikator warna merah ini akan berubah menjadi hijau seperti ini Cuma memang baterainya tidak seperti Mavic R2 yang ada indikator di baterai tapi cukup di sini saja. Ini juga masih proses untuk charging. Nah, ini untuk bat DJI Mini 3-nya. Untuk box-nya ini saya beli juga di Tokopedia. Ini tempelan sendiri ini. Seperti ini. Ya kelupaan ya teman-teman ya. Jadi kelebihannya menggunakan ini adalah dibanding dari DJI official itu chargingnya adalah baterai ini bisa di charge penuh secara bersamaan. Nah seperti ini. Jadi kalau yang dari DJI official itu kalau nggak salah. Uh, ini penuh dulu setelah ini penuh baru lanjut ke baterai kedua nah kalau ini bisa dicas misalkan 4 baterai ya bisa penuh bersamaan nah, jadi menghemat waktu ketika kita lagi traveling dan sebagainya sekian dan terima kasih